Secara terhormat. Aku pernah mendengar pengajian seorang guru yang mengatakan bahwa mati dalam perang karena membela kebenaran adalah mati syahid. Mati suci dengan dosa-dosa yang terampunkan. Karena itu, mati di Batavia menjadi cita-citaku. Saya paham. Lindu Haji! Kenapa setan? Syahid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita mandikan, kita solati, dan kita kuburkan. Selindir, bilung, gorang, jibrut. Sebenggala, tunjukkan di mana Kiai Ageng Jembar Jumantoro berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan diperbuat Kiai Ageng Jembar Jumantoro di rumah Kiai Basari? Pasti dia akan minta bantuan. Kenapa dia? Apa yang terjadi? Malampir. Malampir? Iya. Kenapa malampir? Terlalu panjang ceritanya. Nanti aku ceritakan di dalam. Oh, silakan, silakan masuk. Hai kalian semua, panggillah semua kawan-kawanmu yang ada di tempat-tempat wingit. Berkumpullah di hutan Palawangan. Jagalah tempat itu dari orang yang akan menghalang-halangi lahirnya si Gerandong. Baik, Guru. Apa kita harus terburu-buru seperti ini, Kakang? Ya, kita sedang berlomba dengan waktu, Nyai. Jika Gerandong bisa lahir ke dunia, berarti malapetaka bagi Jawa Dwipa. Kita ini mau kemana? Saya yakin kita semakin menjauhi tempat Renata. Benar, aku juga merasakan begitu. Kita tidak akan sanggup mencegah kelahiran Gerandong dan membunuhnya selagi masih dalam kandungan jika kita tidak minta bantuan yang lain. Siapa? Kiai Gede Munding. Terlalu jauh dikawali. Kita cari kiai-kiai sakti yang dekat-dekat saja. Ah, tidak ada yang dekat. Ada Kiai Ageng Jumantoro, Syekh Kubro, dan Kiai Basari. Oh iya, iya benar. Kita bisa minta tolong mereka. Iya!
tahu siapa mereka? Siapa lagi kalau bukan anak buah Malampir? Apa rencana Kakang setelah semua urusan orang-orang tua itu selesai? Menikah dengan Farida? Barangkali iya. Barangkali? Kenapa barangkali? Aku tidak tahu nasibku sendiri. Tapi jika Tuhan memanjangkan umurku dan tidak ada halangan apa-apa, aku ingin melangsungkan pernikahanku kembali yang dulu sempat terhenti karena ulah makhluk jahat. Aku dan Farida saling mencintai. Ada apa, Rindi? Tidak apa-apa. Tampaknya Rindi Antika hatinya sangat terpukul. Aku harus berterus terang. Dia tidak bisa mengharapkan aku terus-menerus. Alamnya dengan alamku berbeda. Bangunlah. Minumlah. Jangan sampai sisa. Insya Allah, kau tidak akan merasa kedinginan lagi. Tubuhmu akan berangsur-angsur hangat. Sekarang aku tahu, Mak Lampir mempergunakan pukulan Brahma Wisa. Lihatlah, ujung-ujung jarinya yang menghitam. Berbahaya. Darahnya telah tercemar racun. Jika sampai malam nanti kita belum menemukan penawarnya, gadis ini bisa tewas. Hanya mukjizat Tuhan yang bisa menolong gadis ini. Oh ya, siapa namanya? Siapa nama gadis ini, nak? Mayang Sari. Kesalahan apa yang dilakukan Mayang Sari hingga Mak Lampir menggunakan pukulan Aji Brahmawisa? Gadis ini murid Mak Lampir. Berarti ada yang tidak beres di antara guru dan muridnya. Boleh jadi. Boleh jadi. Peling Jatiko. Kakang Sentanu tidak pantas untuk mati muda, Kakang. Masih banyak cita-cita yang ingin diraihnya. Kita ini apa, Jatmiko? Makhluk berkaki dua yang hanya bisa berangan-angan saja dalam menentukan cita-cita. Tapi kita sendiri tidak kuasa menentukannya. Setiap orang menginginkan sehat dan berumur panjang. Tapi sewaktu sakit atau ajalnya tiba, ia tidak bisa menolaknya. Iya kan? Iya. Sadarilah kenyataan ini, Jatmiko. Setiap orang ingin kaya dan hidup bahagia. Tapi bagaimana kenyataannya? Ada yang kaya, ada yang miskin. Itu menunjukkan bahwa hidup ini tergantung pada anugerah Sang Murbeng Dumadi. Iya. Jika Sentanu tidak dianugerahi lagi umur panjang, untuk apa kita menyesalinya? Itu hak Tuhan semata. Ridhokanlah secara ikhlas sehingga kita tidak punya beban. Dan tidak berduka berkepanjangan seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kiai. Nyai. Datuk, silakan. Sembara, kemana saja kau selama ini? Aku mencarimu tidak ketemu. Mencari istri Aji. Ini aku bawa. Sombong, melihat tidak menegur. Farida. Pangling, agak kurusan Ji sekarang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Jabat dan Nyai Bidara, Masya Allah, angin apa yang membawa kalian kemari? Silakan, mari silakan. Siapa dia? Dan kenapa dia? Gadis ini namanya Mayang Sari. Dia murid Mak Lampir. Dia terkena pukulan ajian Brahmawisa dari gurunya. Rupanya kau harus turun tangan, Bidara. Gadis ini akan tewas cepatnya tanpa bantuanmu. Ada wajan besar?
Wajan besar? Untuk apa? Gadis ini harus aku rebus untuk mengeluarkan bisanya. Hah? Direbus? Lakukan saja. Soal bisa racun, adikku ini ahlinya. Baik, baik. Aku cari. Kita cari rempah-rempah dulu. Kita lakukan pengobatannya nanti malam. Sejak kemarin aku tidak melihat Basir. Mau tanya lupa terus. Mana dia Sembara? Orang gendeng ya si Basir itu. Loh, maksudmu? Dia membawa kabur perempuan hamil. Edan, Basir sahabat kita. Ya siapa lagi? Dan parahnya yang dibawa kabur itu bukan manusia, tapi bangsa jin. Masya Allah. Yang benar Sembara? Benar. Kami semua sekarang sedang bingung mencarinya. Sebab yang ada dalam kandungan wanita itu, anak jelmaan setan. Anak titisan iblis yang akan membuat banyak kerusakan di permukaan bumi ini. Kalau bukan kau dan Farida yang mengatakan hal ini, mungkin aku tidak percaya. Sulit rasanya diterima oleh Nala. Sampurasun. Rampes. Boleh, aku duduk di sini. Boleh, masa tidak boleh? Kenapa pindah? Pak Mali, malu kalau dilihat orang. Apakah Nimas masih berhubungan famili dengan Gai Basari? Bukan. Aku tamu. Kalau begitu sama. Aku juga tamu beliau. Sudah sering datang ke sini. Andika kan tahu, aku baru datang. Boleh aku tahu siapa namamu? Untuk apa? Masa tidak boleh mengetahui namamu? Kalau aku tahu, akan aku kenang sebagai pertemuan pertama kita. Apakah pertemuan kita akan menjadi sebuah kenangan? Bagiku, iya. Kenangan indah yang tidak akan kulupakan sampai mati. Tapi akan lebih baik lagi jika Andika tidak berlama-lama di sini. Kenapa? Takut dilihat istri Andika. Aku masih bujangan. Kalau begitu, aku takut dimarahi kekasih Andika. Jangan buat dia kecewa. Kasihan. Jangan sampai dia merasa dikhianati. Mengkhianati siapa? Aku belum punya kekasih. Sudah lama aku menginginkan seorang kekasih. Tapi... Teruskan, tapi apa? Tapi... Dia telah menjadi milik orang lain. Siapa namamu? Rindi Antika. Kenapa kau tidak menanyakan namaku? Ingin sekali aku tahu namamu. Lantas kenapa tidak kau tanyakan? Takut tidak dijawab. Oh, maaf. Kenapa? Sama sekali, aku tidak bermaksud jahat kepadamu. Terima kasih atas pertolongan Nyai. Dan semua orang yang telah berjasa menyelamatkan saya dari maut. Saya tidak bisa membalas kebaikan Andika. Semoga Tuhan sendiri yang akan menganugerahkan imbalan pahalanya. Boleh aku tahu, apa yang menyebabkan Mak Lampir menyiksa dirimu sedemikian rupa? Guru saya tidak menginginkan saya menempuh jalan terang, Kiai.
Ia menginginkan semua muridnya tetap berada dalam jalan gelap. Mak Lampir tidak menginginkan pengikutnya bertobat. Tobat bagi guru saya merupakan pengkhianatan yang harus dihukum. Dan tidak seorang pun yang dihukum Mak Lampir dapat bertahan hidup. Astagfirullahalazim. Tidak pantas kalian menjadi muridku. Kalian lebih pantas untuk mati. Kalian lihat sendiri. Itulah akibatnya buat mereka yang tidak becus melaksanakan perintahku. Paham, guru. Kalian menjadi tersohor karena ilmu-ilmu yang aku berikan pada kalian. Sekarang kalian aku undang kemari karena aku butuh bantuan kalian. Sanggup? Sanggup, guru. Siapa di antara kalian yang mengatakan tidak sanggup, akan kulepas kepalanya dari tubuhnya. Harus sanggup. Jaga dengan ketat wilayah hutan Palawangan ini. Jangan biarkan seorang pun masuk. Jagalah supaya sang raja kegelapan yang akan memasyurkan nama kita dapat lahir ke dunia ini. Grandong sebentar lagi akan lahir. Cepat, sebelum terlambat. Di mana tempat Rinata? Panglima dapat melihatnya. Gelap. Terpaksa kita harus melacak seluruh hutan ini. Ayo, jangan buang waktu. Kita rambah hutan ini. Kiai! Sembara! Mana Rinata, Kang Jampa? Rinata jatuh ke tangan Mak Lampir. Entahlah, tiba-tiba saja Mak Lampir ada di situ. Bagaimana keadaannya? Saya tidak tahu, Kiai. Saya tidak kuat melawan Mak Lampir. Saya benar-benar cemas memikirkan nasib Rinata. Maka itu saya kemari untuk mencari bantuan. Tunjukkan saja tempatnya. Di sana, ikuti saya. Kamu ikut saya saja, Sembara. Yakin aku tahu tempatnya Mak Lampir dan Rinata? Masa kamu gak percaya sama saya? Nanti nyasar, Sir. Sudahlah, satu orang saja yang jadi penunjuk jalan. Biar Datuk Jampak saja yang paling depan. Kamu tidak percaya dengan kecerdasanku, Sembara? Percaya, Sir, percaya. Tapi kau cerdas kalau kenyang. Kalau lapar, 2 + 2 kau bilang setengah. Semilik ete. Itu namanya penghinaan terhadap kemerdekaan saya. Lampir. Usir mereka. Allahu Akbar. Kali ini kau tidak akan lolos dari tanganku, Lampir. Aku bukan Mak Lampir yang dulu, Sembara. Sekarang aku punya si Gerando. Kalian yang mencari mati datang kemari. Gerando, bunuh dia. Oh,
Menghalangi jalanku. Alam kita berbeda. Jangan coba-coba ganggu aku. Jenjat Pak Lampir. Iya, aku tahu. Mari kita bebaskan. Cari Grandong, jangan sampai lolos. Si Grandong pasti bersama Mak Lampir. Rinata, jajeng Rinatamu. Rinata, di mana dia? Di mana kamu? Rinata. Dia jeng Rinata, kau kena datang. Kamu tega meninggalkan kakang sendirian. Panglima, apakah Malampir sudah keluar dari hutan ini? Aku tidak bisa melihatnya, Pangeran. Grandong mempunyai kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa aku tembus. Rindi! Rindi Antika! Mana Rindi Antika? Tidak tahu, Guru. Bukankah tadi bersamamu? Benar, tapi sepertinya Rindi Antika mengejar Jatmiko ketika Jatmiko berlari kabur. Mengejar Jatmiko? Iya. Bahaya. Jangan-jangan... Bagaimana, Kiai?
cucuku mengejar Jatmiko. Dia bisa celaka jika jatuh ke tangan Malampir. Bagaimana menurut Kiai? Ini suatu pilihan yang sulit. Mencari Mak Lampir dan Gerandong atau mencari Rindi Antika? Saya berharap agar semuanya mau membantu saya untuk mencari cucuku. Rindi Antika dalam bahaya. Tidak bisa. Mencari Mak Lampir dan Gerandong lebih penting. Karena ini menyangkut keselamatan orang banyak. Itu berarti Kiai membiarkan cucuku dalam keadaan bahaya. Bukan begitu maksudku. Kita utamakan dulu mencari Mak Lampir dan Gerandong. Kemudian baru kita cari Rindi Antika. Kapan? Setelah cucuku menjadi korban Mak Lampir selanjutnya? Baiklah, baiklah. Jika demikian, rombongan ini kita bagi dua saja. Rombongan pertama dipimpin langsung oleh Datuk Ranggasanga. Tidak, saya tidak pantas memimpin rombongan. Sebaiknya dari bangsa manusia. Saya mengusulkan Sembara yang menjadi pimpinan rombongan. Setuju. Rombongan pertama dipimpin oleh Sembara. Kemudian rombongan kedua dipimpin oleh Kiai Jumantoro. Bagaimana kalau Kiai jabat sendiri? Kiai Agenglah yang lebih pantas. Setiap orang tahu kebijaksanaan, kesaktian, dan kealiman Kiai Jumantoro. Berbicara mengenai kebijaksanaan, kesaktian, dan kealiman ilmu Kiai jabat, kita semua sudah tahu. Aku dianggap alim hingga dijadikan guru oleh bangsa manusia. Tapi Kiai jabat, dia bukan hanya guru dari kalangan manusia saja, tapi juga guru untuk bangsa jin. Di kalangan bangsa manusia dan jin, beliau sangat dihormati, disegani, dan juga ditakuti. Tapi kalau aku, jin mana yang mengenaliku? Kiai Ageng rendah hati. Baik, rombongan kedua aku yang pimpin. Sebagai wakilku, aku harap Kiai Ageng bersedia. Insya Allah. Saudara-saudara kita dari bangsa jin, seperti Datuk Ranggasanga, Panglima Kumbang, dan Datuk Jampa, ikut Sembara. Lah saya ikut siapa, Kiai? Kau boleh ikut Sembara. Sedangkan Kiai Basari, Nyai Bidara, dan Farida ikut aku. Boleh saya usul, Kiai? Silakan. Bagaimana kalau saya ikut Kakang Sembara saja, Kiai? Tidak. Kau harus menemani Nyai Bidara. Sekarang kita urus jenazah Rinata dulu. Kurang ajar. Mereka tahu si Gerandong masih lemah. Mereka akan merebut si Gerandong dari tanganku. Di mana aku harus sembunyi? Aku harus menemukan persembunyian yang tepat untuk membesarkan si Gerandong. Dan menggemblengnya agar dia menjadi makhluk yang paling sakti di muka bumi ini. Aku tahu caranya. Pasok Benggala, tunjukkan Jatmiko. Di mana dia berada? Mereka-mereka itulah yang akan kuperalat menjadi pelindung-pelindung si Gerandong. Dan Jatmiko akan kujadikan dia pelindung sekaligus pelayan setia si Gerandong. Apa yang harus kita kerjakan sekarang? Di mana Mak Lampir dan Gerandong? Kita tidak tahu. Pulang ke tempat masing-masing sebelum ada perintah bisa membuat Mak Lampir murka. Akibatnya tentu akan mengerikan bagi kita semua. Bagaimana menurutmu Ki Jurang Pitu? Kita cari Mak Lampir. Kemana? Mencari orang yang tidak jelas tempatnya tentu sangat melelahkan dan menyesatkan. Jika takut lelah dan merasa sebal, sebaiknya ke sana pulang saja. Apa hak Andika mengusirku? Hah? Di sini bukan tempat orang penakut dan pengecut. Beraninya Andika mengatakan aku penakut dan pengecut. Hah? Kalau ada kata yang lebih buruk lagi, aku akan mengatakannya ke sana. Andika menghinaku. Yeah.
Kenapa saling berkelahi di antara sesama kawan sendiri? Kita butuh persatuan untuk menghadapi aliran putih yang akan mencelakakan si Gerandong. Maaf, Guru. Jatmiko, kemari kau. Jatmiko, mulai hari ini kau kuangkat menjadi budak si Gerandong. Lihat majikanmu itu. Gendong dia. Dengarkan semuanya. Si Gerandong akan kujadikan raja di kerajaan atas siluman ini. Kalianlah yang akan menjadi para patih, adipati dan senopatinya. Kita akan taklukkan semua kerajaan-kerajaan yang ada di bumi Nusantara ini. Baik Mataram, Priangan, maupun semua kerajaan yang ada di bumi Andalas dan Borneo. Sekarang juga kita berangkat. Kita bergerak ke selatan yang hutannya lebih lebat. Kemungkinan besar Mak Lampir bersembunyi di sana. Saya tidak setuju. Kita harus segera menyelamatkan Rindi Antika. Saya tidak mau cucuku jatuh ke tangan Mak Lampir. Sabar, Datuk, sabar. Kami semua juga memikirkan keselamatan Rindi Antika. Tapi sangat sulit mencarinya di tempat seluas ini tanpa ada petunjuk sedikit pun. Kita cari Mak Lampir di Kua-Kua. Atau di kerajaan murid Mak Lampir. Mak Lampir pasti bersembunyi di sana. Apa mungkin kita menjelajahi satu persatu dalam waktu singkat? Kemampuan manusia ada batasnya, Datuk. Pangeran. Maaf, Pangeran. Kami bangsa jin dengan cepat dapat menjelajahi tempat-tempat itu. Bagaimana jika aku, Datuk Ranggasanga, dan Datuk Jampak pergi meninjau tempat itu, sementara Pangeran istirahat di sini? Baiklah, tapi saya minta segera kembali kemari jika menemukan tempat yang mencurigakan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Kita periksa sama-sama tempat itu, jika memang mencurigakan. Ya, baik Pangeran. Kita harus secepatnya menemukan Mak Lampir dan si Gerandong sebelum menyebarkan kemungkaran lebih luas di muka bumi ini. Benar, Kiai. Mak Lampir kemungkinan akan minta bantuan Iblis Laknatullah untuk membesarkan si Gerandong. Maka satu-satunya jalan adalah mohon bantuan Allah. Para Kiai perlu mengadakan istighosah. Sembara lapar. Dari tadi perutku melilit-lilit. Sudah menjerit-jerit. Minta diisi sayur lodeh, ikan asin, sama sambal terasi. Mana ada sayur lodeh di tengah hutan seperti ini, Sir? Kecuali di dalam mimpimu. Sambil kepe. Lindu Aji, kau dengar suaraku? Lindu Aji, kau dengar suaraku? Iya, aku dengar dengan jelas. Siapa ini? Sembara, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lindu Aji, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja, Sembara. Bagaimana kabarmu dan lainnya? Kami sedang mendapat banyak musibah, Haji. Rinata gagal kami selamatkan. Ia meninggal. Dan kami pun gagal mencegah kelahiran si Gerandong. Bayi titisan setan itu. Entah di mana Mak Lampir menyembunyikannya sekarang. Kami masih terus mencarinya. Jatmiko jatuh ke tangan Mak Lampir. Dan Rindi Antika menghilang ketika berusaha menyelamatkan Jatmiko. Akhirnya rombongan kami bagi dua. Sebagian mencari Mak Lampir dan si Gerandong. Dan sebagian lagi mencari Rindi Antika dan Jatmiko. Itulah yang ingin kami kabarkan padamu, Aji. Semoga Allah melimpahkan kesabarannya pada kami semua. Insya Allah, doaku menyertai kalian. Semoga Allah melimpahkan kekuatannya kepada kalian. Jaga dirimu baik-baik, Lindu Aji. Semoga Allah memperkenankan kita bertemu secepatnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu kamu. Jatmiko ditangkap musuh. Oh ya? Penyerangan untuk menyelamatkan Rinata gagal. Rindi Antika hilang. Dan sekarang mereka sedang mencari Rindi Antika, Mak Lampir, dan Grandong. Lantas Jatmiko? Siapa yang menyelamatkan Jatmiko? Dengan ditemukannya Mak Lampir dan Grandong, berarti mereka akan menemukan Jatmiko pula. Mereka pasti tidak akan membiarkan Jatmiko jatuh ke tangan Mak Lampir. Jatmiko harus diselamatkan. Aku tahu betul sifat Mak Lampir. Dia penuh tipu daya dan bengis terhadap korbannya. Sebaiknya kita ikut mencari dan menyelamatkan Jatmiko. Kita? Apa maksudnya dengan kita? Aku dan Andika tentu saja. Aku bisa berhubungan dengan bekas guruku, sehingga kita bisa menyelamatkan Jatmiko. Tidak. Nyai sekarang dalam keadaan luka parah. Jika Nyai menemui Mak Lampir, itu sama saja dengan mencelakakan diri Nyai. Itu tindakan yang tidak bijaksana, Nyai. Mati bagiku bukan masalah. Aku akan merasa sangat berguna jika aku bisa menunjukkan tempat persembunyian Mak Lampir. Tidak. Agama melarang berkorban tanpa memperhitungkan baik buruknya. Lantas apa yang harus aku lakukan? Berpangku tangan? Aku tahu. Andika bingung karena Andika seperti sedang berjalan di dua jalan yang saling bersimpangan. Antara tugas dan kewajiban untuk membela saudara seperguruan. Bukan itu saja. Aku juga berkewajiban menjaga Nyai yang sedang sakit. Jangan pikirkan aku. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Perintah Kiai untuk menjaga Nyai sampai sembuh. Sudah aku sanggupi. Berarti itu amanat yang harus aku patuhi. Boleh aku beri saran? Silakan. Amanat raja jauh lebih penting. Karena menyangkut kehidupan seluruh rakyat. Tujuan Andika adalah ke Batavia. Maka tinggalkanlah tempat ini. Bantulah mereka yang sedang berjuang untuk mengusir kompeni dari bumi Nusantara ini. Aku senang Gusti Kanjeng Majikan Dor Juragan memanggil aku. Sudah lama kita tidak bertemu. Aku senang. Ya Kalagondang, aku juga senang bertemu denganmu. Aku memanggilmu karena aku butuh bantuanmu, Kalagondang. Apa yang aku bisa lakukan untuk Gusti Kanjeng Majikan Dor Juragan? Aku ingin kau mencari Mak Lampir dan Grandong, kemudian bawa mereka ke hadapanku. Oh, si nenek peot itu lagi. Dasar kuntil anak. Biar aku hajar nanti dia. Karena selalu menyusahkan Gusti Kanjeng Majikan Dor Juragan. Tapi si Grandong itu siapa Gusti Kanjeng Majikan Dor Juragan? Grandong adalah bayi titisan iblis dengan kekuatan ilmu hitam luar biasa. Grandong sangat berbahaya. Mak Lampir berusaha membesarkannya untuk dijadikan raja penguasa kejahatan di muka bumi. Kita harus bisa mencegahnya. Aku mengerti Gusti Kanjeng Majikan Dor Juragan. Aku akan tangkap si Lampir dan Grandong. Mohon pamit, Gusti Kanjeng Majikan Dor Juragan. Baiklah. Permisi. Ma Pangeran, kami telah menyelidiki gua-gua dan kerajaan siluman di wilayah ini. Namun tak ada tanda-tanda Mak Lampir dan Grandong bersembunyi di sana. Kami pun tak menemukan Rindi Antika. Kita harus segera mencarinya. Iya, Datuk. Kita akan terus mencarinya. Ini obatnya, Nyai. Bagaimana keadaan Nyai sekarang? Apa maksudnya? Maaf. Aku pergi dan jangan dicari. Aku tidak ingin membebani Andika. Terima kasih atas kebaikan dan pertolongan Andika selama ini. Mayangsari. Mayangsari pergi. Dia menyuruhku ke Batavia. Bagaimana dengan Jatmiko? Apa aku tega meninggalkan Jatmiko dalam bahaya? Bagaimana nanti dengan Pitaloka? Pitaloka atau Prihatini? Tidak. Tidak ada Prihatini. Yang ada hanya Pitaloka. Pitaloka yang sedang kehilangan ingatan. Pitaloka yang sedang sakit. Apa aku harus mencari Jatmiko? Yang nanti akan menambah penyakit Pitaloka tambah parah? Aku merasa tidak perlu mencari Jatmiko.
Aku harus mencurahkan tenaga dan pikiranku untuk penyerangan ke Batavia. Meninggalkan Jatmiko berarti melanggar tata krama kesatria. Tidak pantas seorang kesatria meninggalkan saudara sepergurannya dalam keadaan bahaya. Tidak. Aku harus tetap mencari Jatmiko. Jangan ragu, jangan bimbang. Tunaikan tugas utama. Batavia menantikan pertolongan Andika. Kawan seperjuangan. Siapa kawan seperjuangan? Baik. Akan aku ikuti sarannya. Nasib Jatmiko aku percayakan kepada Kiai Jabat, Sembara, dan yang lain. Mereka pasti tidak akan tinggal diam. Si Jabat Bidara dan semua pengikutnya sekarang pasti sedang mencari kita. Kita harus mencari tempat persembunyian, Guru. Aku sudah menemukannya. Di mana? Gua Kendil. Gua Kendil? Gua yang tidak jauh dari perkampungan itu, Guru. Kenapa di situ, Guru? Tempat itu kan mudah ditemukan oleh orang. Diam! Aku lebih tahu dari kamu. Memangnya si Grandong tidak perlu makan. Dia harus cepat besar dan kuat. Apa makanannya, Guru? Kau ingin tahu? Iya. Nanti kalian akan tahu. Kebetulan si Grandong sedang lapar. Berhenti! Jatmiko, bawa Grandong kemari. Aduh, kamu lapar ya, Grandong. Nenek sudah siapkan makanan untukmu. Ayo ke sana. Lepaskan. Bagus, Grandong. Bagus. Jika makanmu banyak seperti itu, kau akan cepat besar dan kuat. Kita akan menempati gua ini sampai cucuku si Grandong mampu membukakan matanya. Jatmiko, maju. Kau harus menjaga si Grandong dengan nyawamu, Jatmiko. Mengerti? Bagus, bagus. Jaga sekitar tempat ini. Habisi siapa saja yang mengetahui keberadaan kita di sini. Baik, Guru. Bawa si Grandong kemari. Selamat datang, Grandong. Selamat datang, cucuku. Kini kau sudah siap menguasai dunia. Betul-betul mengherankan. Gua Kendil sekarang tidak seperti dulu. Kenapa, Kang? Angker. Setiap orang yang pergi ke sana sebelum sampai tujuan pasti kesurupan. Ah, yang benar. Sudah 3 orang yang sampai sekarang masih sakit panas dingin. Dan selalu mengigau. Gakir, Siman, dan Rebo sekarang seperti orang gila. Wah, kalau begitu harus panggilkan dukun. Percuma. Sudah 4 dukun terkenal yang datang ke tempat itu. Tapi keempat-empatnya tidak berani datang lagi. Ada apa di sana? Tidak ada apa-apa. Tapi dia merasa tubuhnya ada yang mengangkat. Melayang di udara dan dibanting hingga ia jatuh pingsan sampai beberapa saat. Wah, wah, gawat kalau begitu. Kerbau dan sapi mati tanpa jelas apa penyakitnya, Pak Kuwu. Sebelumnya apa pernah sakit? Tidak,
Tidak sama sekali. Sebelumnya masih segar bugar, paginya aku temukan sudah mati. Selain kamu, siapa lagi? Sakiwo. Dia bilang ada binatang besar yang membunuh sapinya, Pak Kuwu. Binatang apa katanya? Katanya binatang aneh, binatang yang belum pernah dia lihat di dunia. Ayo kita ke rumah Sakiwo. Kita tanyakan lebih jelas. Ayo. Benar, Pak. Sapiku mati oleh binatang besar yang sama sekali aku tidak pernah melihatnya. Seperti apa bentuknya? Manusia... Sejenis kera? Bukan. Dia tidak sejenis kera, lutung, orang utan, atau sejenisnya. Sama sekali berbeda. Binatang itu seperti orang cebol, dengan wajah mengerikan. Bagaimana mula-mula kamu melihat binatang itu? Begini ceritanya. Ada apa? Dengar di kandang. Jangan-jangan ada orang yang mau mencuri sapi kita, kan? Apa itu? Sampai sekarang, aku masih bertanya-tanya. Makhluk jenis apa yang aku lihat itu? Manusia atau binatang? Kalau begitu, makhluk setengah manusia, setengah binatang. Apa ada makhluk seperti itu? Kalau ada, barangkali hanya ada dalam dongeng. Kenyataannya ada, Pak Kuwu. Aku melihat dengan mataku sendiri. Jangan-jangan makhluk jadi-jadian. Ah, makhluk jadi-jadian apa yang haus darah sapi dan kerbau? Kerbau? Kita senasib, Wo. Kerbauku juga mati. Pasti oleh makhluk itu juga. Makhluk yang selalu haus darah. Hei, kau lihat orang yang lewat tadi tidak? Iya, lihat. Kenapa? Memperhatikan apa yang digendongnya? Aku memperhatikan. Entah anak-anak atau orang cebol. Orang cebol? Pasti orang cebol. Mungkin makhluk itu yang diceritakan Pak Kuwu. Ayo kita kejar. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Hei, berhenti. 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 Berhenti, berhenti, mau kemana? Siapa yang kamu gendong? Aku mencurigai kamu dengan anak yang kau gendong itu. Terpaksa kamu kami tangkap untuk penyelidikan. Tangkap! Yeah.
Benarkah Handika ini yang bernama Kiai Jabat, Kiai Jumantoro, dan Kiai Basari? Benar. Tentunya ini Nyai Bidara dan Farida. Iya. Andika siapa? Saya Diman, Nyai, pembantu Kiai Jamas Peta. Saya diutus untuk menyebut Kiai. Ada di antara kita yang mengenal Kiai Jamas Petak. Kiai mau kemana? Tentunya ingin ke rumah Pak Kubu. Benar. Dari mana Andika tahu? Dari Kiai Jamas. Beliau bilang ada rombongan yang sedang berupaya untuk kebaikan orang banyak. Maka beliau mengutus saya untuk menemui Kiai. Di mana rumah Kiaimu? Tidak jauh, Kiai. Barangkali 15 rumah dari sini. Mari ikut. Kiai Jamas sedang menunggu Andika semua. Iman, apakah tempat ini tempat pengobatan orang gila? Benar, Kiai. Mereka datang dari berbagai tempat. Berapa orang yang diobati di sini? Sekarang hanya 30 orang. Wah, banyak sekali. Bahkan sampai pernah 100 orang, Nyai. Hanya orang gila saja yang diobati di sini? Yang dirawat di sini, iya, hanya orang gila saja. Tapi setiap Senin dan Kamis, Kiai Jamas mengobati seluruh macam penyakit. Sayang hari ini bukan Senin dan Kamis. Kenapa? Kiai akan menjumpai tempat ini seperti pasar, sebab banyak orang yang datang berobat. Kiai membawa berkah kehidupan orang-orang di sini menjadi makmur. Sebab penghasilan yang diperoleh dari berjualan dan menyewakan kamar-kamar rumahnya bagi para pengunjung yang datang dari jauh. Lihat surau itu, Kiai. Iya. Kiai lihat di surau itu ada apa? Iya, saya lihat. Apa yang Kiai lihat di sana? Kiai Jamas, dia sedang mengajar murid-muridnya dari bangsa jin. Alhamdulillah, bersyukur saya yang diutus menjemput Kiai sekalian. Rupanya, Kiai benar-benar orang yang sakti mandraguna. Silakan Kiai, silakan Nyai. Sebentar saya lapor pada Kiai bahwa Andika telah datang. Mari. Untuk apa Kiai Jamas mengundang kita kemari? Apakah kita pernah mengenalnya? Kita tunggu saja. Nanti kita akan tahu apakah kita mengenalnya atau belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai. Silakan Kiai, silakan duduk. Kiai yang mengundang kami kemari? Benar. Sekarang kita sudah bertemu. Boleh kami tahu apa maksud Andika mengundang kami kemari? Andika sedang mencari Mak Lampir dan Gerandong, bukan? Benar. Bawalah muridku. Dia akan menunjukkan di mana Mak Lampir dan Gerandong berada. Siapa? Diman? Bukan, Santa Lima. Apa hubungannya dengan Kisanta Eka? Cucu buyutnya. Putra Kisanta Papat kalau begitu. Benar. Andika kenal dengan Kisanta Eka? Beliau adalah sahabat dekatku. Kalau begitu Andika mendapatkan pembantu yang tepat untuk menemukan Mak Lampir dan Gerandong. Santa Lima pendekar yang berani, jujur dan sakti untuk ukuran seusianya. Kami ingin kenal, Kiai. Baik.